Hasil sementara, pertandingan babak penyisihan grup Badminton Olimpiade Paris hari Sabtu 27 Juli. Di pertandingan grup A ganda putri, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti harus menelan kekalahan di pertandingan pertama dari ganda putri Jepang, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara dengan skor 22-24 dan 15-21 dalam durasi 58 menit. Dengan hasil ini, Apri Fadia harus menempati posisi ketiga di klasemen sementara grup A ganda putri. Posisi pertama berhasil ditempati oleh Chen Qingchen, Jia Yifan. Posisi kedua, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, dan di posisi keempat, Pearly Tan, Tina Ah Muralitaran. Di pertandingan selanjutnya, Apri Fadia akan melawan ganda putri Cina, Chen Qingchen, Jia Yifan, pada hari Minggu, 28 Juli, mulai pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Dan di pertandingan terakhir, Apri Fadia akan melawan ganda putri Malaysia, Pearly Tan, Tina Ah Muralitaran. Di grup D ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan pasangan Amerika Serikat, Vincent Chiu, Jenny Guy, dengan skor 21-11 dan 21-14 dalam durasi 45 menit. Di grup N tunggal putri, Hebing Jiao, berhasil menang atas pemain Azerbaijan, Keisha Fatimah Az-Zahra, dengan skor 21-8 dan 21-7 dalam durasi 29 menit. Di grup B ganda campuran, Seo Seung Jai, Chae Yujung, berhasil mengalahkan pasangan Aljazair, Kocheila Mameri, Tanina Violet Mameri, dengan dua game langsung, 21-10 dan 21-7 dalam durasi 28 menit. Di grup I tunggal putri, Yeon Jiamin berhasil mengalahkan Dorsa Yafari Fafa dengan skor 21-7 dan 21-8 dalam durasi 21 menit. Di grup A ganda putra, Liang Weikeng, Wang Chang berhasil mengalahkan ganda putra Kanada, Dong Adam Singyu, Neil Yakura dengan skor 21-5 dan 21-12 dalam durasi 24 menit. Di grup D ganda campuran, Chen Tang Jie, Toh E Wei berhasil mengalahkan pasangan Singapura, He Yong Kai Terry, Tan Wei Han Jessica dengan skor 23-21 dan 21-12 dalam durasi 43 menit. Sementara itu, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan bertanding nanti malam sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Barat melawan ganda putra Jerman, Mark Lambsfuss, Marvin Seidel. Pasangan Indonesia, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari juga akan bertanding nanti malam melawan ganda campuran Korea, Kim Won-ho, Jong Na-eun, dan wakil Indonesia terakhir yang bertanding hari ini, Jonathan Christie, akan melawan tunggal putra Belgia, Julian Karagi, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan berikut adalah hasil lengkap pertandingan babak penyisihan grup Badminton Olimpiade Paris 2024.